Perkara ini perlu ada perbincangan, perlu ada rundingan, perlu ada kemufakatan antara pihak FC dengan PAFA, dan kedua-dua pihak ini kena duduk berbincang untuk menentukan kehendak masing-masing, sebab dan kerajaan negeri akan sentiasa bersama demi pembangunan bola sepak di negeri kita. So tapi yang pentingnya perlu ada kerjasama, perlu ada perbincangan antara dua-dua pihak ini supaya perkara ini akan dapat dilaksanakan dengan mungkin dan tidak menjejaskan pembangunan sukan bola sepak lagi Perak ni, insyaAllah. Perkara ni kena rujuk pada Malaysia Football League sebagai urus dia yang mengendalikan liga di Malaysia ni. So kita kena lihat, mungkinlah apabila ketidakkemampuan kewangan khususnya kelab atau satuan itu juga perlu diambil kira, supaya kita tak boleh lihat nanti isu tidak boleh membayar gaji, isu kelewatan gaji dan sebagainya yang menyebabkan prestasi dan juga komitmen para pemain kepada pasukan juga akan berkurangan. So perkara ini perlu dipausi dengan sebaik mungkin supaya ia tidak memberi kesan yang buruk kepada persatuan dan juga kelab yang akan menyertai MFL ni.